public figure tak pernah lepas dari sorotan, baik itu sisi positif maupun sisi buruknya. Selebgram cantik Andi Yesal salah satunya. Ia kerap kali mendapat hujatan serta cibiran. Istri Pratama Arhan mengaku tidak pernah merasa down dengan banyaknya komentar miring yang menyasar dirinya. Hanya saja Andi Yesal kaget dengan omongan-omongan tidak berdasar dari netizen, seperti saat Andija dicecer kala belum berangkat ke Korea Selatan bareng suaminya. Kalau bikin down, gak cuma aku kaget. Keha, kok ada sih orang yang kayak begitu contohnya? Aku kan belum ke Korea, visa aku kan belum keluar. Visa 1 tahun itu susah banget, kalau visa holiday gampang. Terlebih Andija jarang mengunggah aktivitas hariannya dalam media sosial miliknya. Hal ini semakin membuat netizen semakin berspekulasi liar tentang anak politisi Andre Rosiade ini. Terus aku gak pernah update, aku kapan bikin visanya lagi, ngerjain apa, aku gak pernah update. Jadi mereka tuh bikin konspirasi sendiri, jadi kenapa ya Jija gak berangkat. Terus mereka bikin kayak, oh ini sebenarnya ini pengen sama teman-temannya dan gak mau nyusul Arhan, suaminya. Andija merasa apa yang dilakukan oleh netizen cukup mengerikan baginya, padahal Andija sendiri tidak ingin semua aktivitasnya diketahui oleh netizen. Itu tuh kayak bikin ngeri aja, apa sih lu semua kenapa sotek gitu ya. Tapi aku gak pengen juga nge-share ke mereka gitu, kayak apa sih kok mereka punya waktu buat ini semua gitu. Apalagi ini adalah kehidupanku dan tidak akan berbuat aneh-aneh selagi punya suami.